cobain kalau berkenan. Ini masih ada yang kena tipu giveaway datang, masih datang juga ke rumah Pak Baim ini. Iya, geram juga masih kan, maksudnya masih banyak yang kena jadi korban. Mau geram, mau kesal, atau nggak mau gibah juga sebenarnya agak bingung juga, karena kan kita sudah bicara proses dan ya, kasih tahu. Cuman ya sebenarnya kasihan juga karena orang kecil semuanya. Cuma bisa bantu sebisa saya sekarang ya. Mau itu kita bantu dalam apapun itu, tadi aja baru ada lagi. Jadi ya sebisa saya aja bantunya. Tapi ya selalu saya ingetin kalau mau itu dibuat semua. Modus-modusnya kan banyak ya Kak, sampai video call yang seolah-olah itu Kak Baim sendiri. Ini melihat modus-modusnya jadi makin beraneka ragam sendiri. Gimana? Iya, emang dari dulu itu modusnya seperti itu sih ya. Video-video saya di copy semuanya sama dia, ya akhirnya dijadiin buat penipuan. Gak cuma itu aja sih. Facebook orang dihack, habis itu teman-temannya dibilang kalau baru dapat, habis itu disuruh transfer juga, ya seperti itu. Mungkin ada rencana mau kayak ngelapor lagi gitu, kita yeah. Pernah ngelapor dia ya, kalau misalkan emang diperlukan sama apa atau bisa apa. Nah, sampai sekarang masih ngebantu untuk misalkan ada yang perlu dilaporkan kita. Tapi risih juga masih kan, maksudnya ini kan datang ke rumah pribadi Pak Baim sendiri, sering banget gitu kan yang korban-korbannya. Ya dibilang risih sama enggak sih, tinggal mungkin kalian merasakan aja, misalkan tiap hari atau enggak seminggu ada aja untuk orang di depan, kita nggak tahu itu penipuan atau enggak. Ya mau bilang risih juga nggak enak ya, tapi ya keadaannya pasti ada lah seperti itu. Cuma nggak enak juga kalau emang diketipu, kita bilang risih takutnya menyakiti perasaan mereka juga. Jadi ya kita nggak tahu apa yang dirasain sama mereka, ya tinggal kita ya empatinya sebagai manusia seperti apa. Mas Maim, kemarin sedikit aku habis baca berita, nah, Mbak Paula infonya habis operasi hidung ya? Mbak Paula infonya habis operasi hidung ya? Aku mau baca beritanya soalnya, lihat foto-fotonya. Ya, kalau saya beritanya. Mbak Paim, ya aku kan udah sekolah, terus Mbak Paula juga lagi nyari sekolah, katanya maunya yang Islam. Mungkin alasannya apa sih, Kak? Kenapa tuh? Sekolah, nyarinya yang Islamic school gitu, bukan internasional. Mungkin alasan dari Kak Baim sama Kak Paula sendiri. Ya, balikin aja ke orang-orang yang menyekolahin agama, ya, ke anaknya ke sekolah Islam seperti apa. Kalau saya ya, ya pasti tujuannya baik lah. Agamanya Islam, ya punya menurut agamanya juga. Dan maunya yang bagus ya, sekolah yang bagus Islam yang mana ya. Sesimpel itu. Tapi Keno sendiri untuk sekolah sendiri masih suka ngerengek-ngerengek atau gimana Kak? Wah, kayaknya anak kecil semuanya begitu. Sama aja.